kali ini kita melakukan kegiatan pembersihan-pembersihan pada utama tugu kanon candi yang terjadi pada 19 November tahun 1947 untuk oleh utara Belanda yang tewas menewaskan sejumlah cukup besar. Maka kita harus selalu memperingatinya dengan membersihkan lokasi terjadinya kanon candi. Kita menanamkan mungkin wawasan kebangsaan yang baik sih dari dapat kecil ini, walaupun hanya bersih-bersih ya, tapi ini maknanya besar sekali. Jelang 10 November hari pahlawan, khususnya untuk namanya cara budaya seperti itu. Ini mulai dari awal sudah dilaksanakan dan kemudian tempat-tempat bersejarah, baik dari monumen yang ada di Karanganyar, kemudian ada di Candi dan perbatasan antara Lumbung dan Karanganyar, tepatnya di Sungai. Pada awalnya ide ini datang dari teman-teman PPM dan FKBPI, kemudian kita laporkan pada pembina kami yaitu Dandim 0709 Kebumen. Kemudian kami tindak lanjuti dengan yang pertama kami berkoordinasi dengan Sedan Ramil, kemudian Bapak Camat dan beberapa Kapolsek, kemudian teman-teman FKBPI, PPM dan para pemerhati sejarah termasuk komunitas Wahyu Pancasila Kebumen. Peristiwa kesejarahan tentang heroisme para pendahulu kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu juga harus kita teruskan, harus kita sampaikan kepada generasi yang akan datang agar mereka tahu bahwa negara ini didirikan dengan linangan air mata, dengan pengorbanan jiwa dan raga, apa yang ada pada kita semuanya ketika itu. Jadi perjuangan untuk memerdekakan negara ini tidak atas jasa pemerintah Hindia Belanda, tapi atas perjuangan para pendahulu kita. Tugas pokok Kodim sendiri, kita menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Nah, ini kita wujudkan dalam beberapa program kerja. Program kerja itu ada yang memang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Darat, maupun nanti ada program kerja yang memang kita buat sendiri. Sebagai generasi muda, Hari Pahlawan itu tidak hanya hari seremonial untuk peringatan belaka, tetapi merupakan suatu momentum pembakar semangat. Karena dengan mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang ada, yang terangkum dalam Hari Pahlawan salah satunya, kita sebagai generasi muda tahu betapa beratnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya pertama ya, sosial terus ya bersih-bersih monumen-monumen sejarah untuk memperingati menghargai jasa para pahlawan. Tiap tahun melaksanakan yaitu pembersihan dan pengecatan untuk mengenang jasa para pahlawan. Ada beberapa monumen yang menjadi prioritas kami yaitu Purangga Karanggayam. Ini peristiwa bagaimana
pejuang kita dulu bisa melakukan strategi Belanda saling baku tembak. Kemudian yang kedua, Monumen Kemit, peristiwa penghadangan terhadap pasukan Belanda yang menuju ke Yogyakarta, dan Monumen Sidobunder di desa Sidobunder, yaitu pertempuran tentara pelajar dengan tentara Belanda. Dan itu menjadi satu prioritas kita yang selanjutnya juga akan kita jadikan satu wisata sejarah. Jadi kegiatan hari ini akan kita tindak lanjuti dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan aspek-aspek kesejarahan. Ini sudah merupakan ya program rutin, namun di tengah-tengah itu juga warga masyarakat khususnya desa Gringgeng itu sudah membagi per 2 bulan sekali itu pembersihan tempat-tempat seperti ini, tempat sejarah. Jadi terpeliharanya ini sudah setiap 2 bulan sekali kita bersihkan. Kekiniannya, Mas. Jadi salah satu cara menghargai pahlawan-pahlawan kita yaitu dengan meneruskan perdamaian oleh saat ini. Sarang gayam ya. Hari pahlawan itu tidak hanya kita terima, kita dengar hanya dari sejarah saja, dari buku-buku, tetapi generasi penerus bangsa seperti kita-kita dari FKPPI maupun dari PPM itu paling tidak tahu bukti fisik secara realitas bahwa dulu Indonesia bisa berdiri seperti ini tidak hanya berdasarkan sejarah saja, bukan hanya karena berita-berita saja, tapi ada bukti fisik yang berupa peninggalan-peninggalan, diantaranya monumen-monumen yang sekarang ini bersama dengan unsur-unsur pemerintahan, unsur-unsur ormas dan sebagainya, kita berusaha untuk bisa mempertahankan, merawat sebagai bukti fisik bahwa dulu Indonesia itu berdiri tidak hanya sekedar berdiri saja, tapi dari merupakan hasil jerih payah dari perjuangan dari seluruh bangsa rakyat Indonesia. Kepada pemuda-pemuda atau generasi muda bisa berjalan ke depannya dan mengenang para pahlawan yang telah kita tidak lupakan. Harapannya tetap kita setiap tahun dan setiap saat pada event Sparta ini dalam rangka khususnya di bulan November itu dalam rangka kita menghormati sejarah sebagai sekidul kita hidup, tidak boleh lupa dengan sejarah, khususnya generasi muda bisa tidak punah, artinya selalu menghormati sejarah, terlebih-lebih perjuangan ini adalah sangat besar. Yang jelas semangat nasionalisme yang tidak hanya semangat lips belaka ya, omongan semata, tapi lebih ke bentuk fisik, di mana mengisi kemerdekaan itu tidak hanya saat momentum Hari Pahlawan, tetapi setiap hari kita harus mempunyai rasa cinta terhadap tanah air yang luar biasa, fanatis terhadap NKRI yang luar biasa. Karena itulah bumi tempat kita lahir, tempat kita besar, dan tempat kita nanti mati. Dan disitulah kita bangga menjadi bangsa dan negara Republik Indonesia yang benar-benar dalam prosesnya dari zaman dahulu kerajaan hingga menjadi NKRI itu sangat panjang dan sangat penuh heroisme.